Selanjutnya dari Maya underscore Juwita. Itu komen underscore net, cemburu itu boleh gak sih? Aku tuh cemburu sama pasangan Raisa dan Hamis Daud. Padahal dari dulu aku tuh udah koleksi foto-fotonya Hamis. Gimana ya biar aku bisa ikhlas menerima kenyataan ini? Jealous. Saya rasa cocok nih ya lagu Jealous untuk dinyanyikan untuk Maya Juwita. Boleh? Mas Arief, Maya Juwita? I'm jealous of the rain that falls upon your skin. It's closer than my hand has been. I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. I'm jealous of the wind. 'Cause I wish you the best of DM-nya. Kenapa namanya teknik vokal? Itu karena harusnya huruf vokalnya yang diperjuangkan. Bukan konsonannya. Bapak, kita tanya dulu, kan Bapak kan AMI, Asosiasi Musisi Indonesia. Kasih dong Pak, sedikit-sedikit tips. Ini gitu. memang ada teknik-teknik tertentu untuk menyanyi ya. Dari Kazakhstan tuh ada penyanyi-penyanyi Kazakhstan itu untuk menyanyi seperti itu. Selanjutnya dari @iqbal.balki_pupus. Dia bilang gini, Dokumenet, gue mau curhat dong. Gue pacaran sama pacar gue udah hampir 2 tahun dan gue baru tahu ternyata pacar gue manfaatin gue supaya bisa dekat sama kakak gue. Mas Darto minta solusinya dong. Soalnya gue pernah nonton di salah satu episode Mas Darto pernah bilang kalau dulu pernah pacarin adik sama kakak langsung. Wah, iya. Gak gue pacarin. Tapi cukup sama tak. Ya gitu dah. Tapi lu dekat sama dua-duanya. Iya. Iya, dua-duanya. Terus lebih fokus ke kakaknya. Saya tengah-tengah ada adeknya. Saya nyeritain dah. Dia pacaran sama kakaknya. Iya. Gua gak pacaran sama kakaknya. Dekat. Iya, dia dekat sama kakaknya. Adeknya tahu Mas Darto dekat sama kakaknya. Mas Darto bilang, resikonya kayak gitu, gak apa-apa gak? Gak apa-apa. Terus, udah gini, ada satu orang lagi yang kagak tahu kalau Mas Darto hubungan sama kakak adek ini. Jadi nigain perempuan. Bos, empat ya? Kok cerita yang bener dong. Kalau begitu ini lagu yang pop yang paling pas untuk Prip nyanyi dari Prip. Nyanyi dari Prip nyanyi. Gak kangen ya aku nyanyi. Asik. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu.
Eh, itu drumnya. Kakak Bon, kok drum lu bisa bernada gitu sih? Drumnya lebih merdu daripada suara lu. Gila ya. Lebih asik ya, lebih asik ya. Kirain tadi mau masuk ke koplo, enggak ya? Enggak perlu diapa-apain lah. Baik. Baiklah. Jojo tiba-tiba ngasih kamu gimbot, terus kamu nerima, aku mainin ya. Waduh. Ya benar, gimbotnya Jojo, ya benar. Coba tes. Tanpa alis. Harus banget ini. Iya. Okay. Kan ada Jojo. Aku mainin ya. Waduh. Dengan alis? Aku mainin ya. Iya, betul. Ada. Lagi. Adalah olahraga beregu yang memasukkan bola ke dalam keranjang. Keranjang bola ke dalam panjat keranjang. Tebing. Nombok dong. Panjat tebing. Mantap, bos. Bener. Ya? Ari Susanti yang disebut-sebut mirip Spider-Man. Ah, ada kelas. Ini apa? Makanya jadi orang jangan curang, Pak. Curang? Curang apa sih saya? Jelas. Dikecilin.